pelajaran umum. Mohon izin juga untuk satuannya bernama Hacun, jenis dan silpon kemampuan dari Cina Kodio. Mengabadi jenderal namanya Gunung Nantian Malimus untuk Sama Tiga. Terima kasih. Intinya supaya komunitas lokal ini bisa saling ketemu, bisa saling sharing tentang masalah anjing atau masalah hal-hal yang terkait dengan apa namanya, bagaimana pemeliharaan, bagaimana sifat-sifat anjing dan sebagainya. Saya yakin di Pontianak ini banyak komunitas-komunitas yang tergabung dalam lokal. Dan disampaikan Pak Desa Mokhtar tadi, mungkin acara ini bisa dibikin suatu agenda yang rutin 4 sebulan sekali atau minimal ya 2 bulan sekali. Nanti pun karena mereka juga perlu pelampiasan energi, bukan hanya kita saja, bukan hanya manusia saja yang mau diberi pelampiasan. Mereka juga ingin jalan-jalan, mereka juga ingin ya melihat lingkungan. Dengan juga saling sharing, sudah saling berkomunikasi, dan nanti akan terbentuk hubungan personal dan kemitraan. Silakan aja nanti bentuk-bentuk kegiatan lainnya dilanjutkan, tapi setidak-tidaknya diawali dengan acara-acara seperti itu. Termasuk anjing-anjing yang mempunyai kemampuan khusus, ya misalnya dari dari negara, dari Polri, dan sebagainya. Mereka harus selalu dilatih terus. Kalau nggak dilatih, nanti kemampuannya akan terlalu kurang. Itu kan sangat berbeda ya. Kalau anjingnya teman-teman semua ini gemuk-gemuk, nanti yang kita, Rottweiler juga gemuk. Begitu lihat anjingnya, mesti kurus-kurus. Ya, ini aja yang perlu saya sampaikan. Silakan acara ini di bikin agenda yang bisa berkelanjutan untuk kepentingan kita semua. Ya. Nanti mungkin ada beberapa atraksi itu hanya untuk mengingatkan kembali bagaimana kemampuan-kemampuan anjing kita ini sebetulnya bisa dilatih selain kemampuan juga peraturan khusus. Baik, terima kasih. Terakhir dilanjutkan. Nah, kita perhatikan bahwa di sisi kanan juga kita lihat